Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi memastikan wacana pembentukan poros koalisi baru yang sempat mengemuka kini telah sirna. Pasalnya, kini Partai Demokrat telah memutuskan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. Sebelumnya, digadang-gadang bakal ada poros koalisi muncul usai Partai Demokrat keluar dari koalisi perubahan. Baidowi berharap kontestasi Pilpres 2024 berjalan lancar dan damai. Sebelumnya, Partai Demokrat telah secara resmi menyampaikan hasil keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang diketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono, yakni dengan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Demikian keterangan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsyah usai adanya pertemuan antara SBY dan Agus Harimurti dengan para ketua umum parpol di Koalisi Indonesia Maju. Pertemuan itu terjadi di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, Minggu 17 September 2023 malam. Adapun deklarasi resmi untuk keputusan ini akan disampaikan langsung oleh AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat pada saat Rapat Pimpinan Nasional Demokrat. Rencananya, kata Rifki, agenda Rapimnas itu bakal digelar pada 21 September mendatang. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.